Istriku, anak-anak kita kan sudah besar. Kita harus segera memilih penggantiku. Benar, Pak. Kita harus panggil anak-anak supaya kumpul untuk bicarakan ini. Pengawal, tolong kesini sebentar. Ada apa, Nyonya Ratu? Tolong panggilkan anak-anak saya ya, pengawalku. Siap, Nyonya Ratu. Tolong! Hei, kalian pergi sana atau kalian akan kenapa-napa. Kamu gak usah takut lagi, anjingnya udah kuusir kok. Makasih ya, oh iya, kenalin, namaku Moza, namamu siapa? Iya, sama-sama, namaku Seren. Putri Seren, Anda dipanggil Baginda Raja untuk segera pulang. Baik, pengawal. Anak-anakku, Papa ingin menentukan siapa pengganti Papa nanti. Pertama, kalian harus bisa mengubah warna mata. Jovan, apakah kamu bisa mengubah warna matamu? Hebat sekali, nak. Seren, apakah kamu bisa seperti kakakmu? Hah? Putriku. Mama, Papa, kalian kenapa? Selamat, nak. Kamu yang akan menjadi pengganti Papa nanti. Nak, kamu harus memakai penutup mata ya sampai kamu dewasa. Baik, Pa. Wah, cocok sekali, nak. Jovan, mulai saat ini kamu harus melindungi adekmu. Siap, Pa. Mah, Pa, Seren berangkat dulu ya. Ya, nak. Ingat, kamu jangan memperlihatkan jati diri kita ke manusia. Oke, Pa. Aduh. Hei, kalau jalan lihat-lihat dong. Maaf, aku gak sengaja. Gimana mau lihat? Mata hatinya aja ditutupin. Anak-anak, kita kedatangan murid baru ya. Hai teman-teman, nama aku Moza. Seren. Ini sandwich enak juga. Ups, maaf, gak sengaja. Usil banget sih kalian. Aku gak bisa diem nih. Ayo Ren, ikut aku bakalan beli kamu jajan yang banyak. Halah, palingan bayarnya pakai uang receh. Bu, saya borong semua jajannya ya. Nih bu, saya bayar. OMG, bayarnya pakai black card dong. Ren, kita pulang sekolah ke Amusement Park yuk. Ayo, kita naik wahana yang mana ya, Za? Main wahana kuda-kuda, ayo Ren. Ayo, Za. Yuhuy. Huh, capek juga ya. Guys, lihat tuh, ada si Cupu sama si Sokaya. Ih, kesel deh, mereka ikut-ikutan kesini. Duh, capek, mana lapar pula. Za, aku beliin popcorn dulu ya. Oke, Ren. Duh, antriannya panjang banget. Aha, kita kerjain yuk. Pak, saya beli rotinya satu, dikasih saus cabai yang banyak sekali dan gak pakai lama ya. Baik, Ren. Hai, kalian mau gak berteman sama kita? Oke, gak apa-apa. Maafin kita ya soal kemarin. Sebagai tanda pertemanan, nih aku kasih sandwich. Oh, pedes banget. Ini, minum dulu, Moza. Siapa juga yang mau berteman sama kalian berdua? Ih, kalian usil banget sih. Sudah kuduga. Loh. Ahai, aku punya ide. Minta permennya dong. Hah, ada orgil. Lama. Syukurin kalian. 10 tambah 7 sama dengan 17. Anak-anak, silakan kalian boleh istirahat ya. Hore. Seren, ayo kita main kejar-kejaran. Kalau kamu bisa tangkap aku, nanti aku kasih kucing. Beneran ya, awas kalau bohong. Guys, rupanya mereka lagi di situ. Ayo Ren, kejar aku. Lihat aja, akan ku kejar kau. Gara-gara mereka, kemarin kita jadi dikejar orgil. Awas aja ya kalian, akan kita kerjain balik. Guys, aku punya ide. Wah, iya juga. Capek ya, Za. Heh, kalian dipanggil bu guru tuh di kelas. Yo Ren, kita ke kelas. Guys, siap-siap, mereka mau datang. Lihat tuh, di situ ada kucing. Yo Ren, kita samperin. Oh iya, laptopku ketinggalan di kelas. Eh guys, siap-siap guys, mereka mau datang. Nah, pasti itu mereka datang. Ya ampun, siapa ini? Itu bu, pasti mereka. Hah? Ibu hukum, kalian hormat di lapangan. Hah? Ampun, bu guru. Gara-gara idemu, kita jadi dihukum nih. Ya maaf, syukurin kalian. Anak-anak, hari ini yang tidak masuk Moza karena ada keperluan. Ya, nggak asing ya dia Moza. Sedap kali. Iya, ya. Eh guys, lihat tuh, mumpung Seren lagi sendirian, kita kerjain yuk. Enak kali nih burger. Eh, Seren mata satu. Apa lo? Hei, mata satu, rasakan nih. Iya. Aduh. Rasain tuh, Seren. Usil banget sih kalian. 7 tambah 7 sama dengan? Haruka, ayo jawab. Hah, mampus lah aku. 10, bu. Masa gitu doang gak bisa? Jawabannya amat jelas, bu guru. Oke, betul, Ren. Helikopter. What?
Moza, ayo berkemas nak. Hari ini kamu akan pindah sekolah di luar negeri. Moza gak mau pindah sekolah, Ma. Kamu harus sekolah di luar negeri, nak. Karena kamu akan meneruskan kerajaan ini. Kalau gitu, izinkan Moza menemui teman Moza untuk pamit, Ma. Ya udah, nak. Pengawal, tolong antarkan Moza menemui temannya. Siap, Nyonya Ratu. Satu, dua. Belum, Ba. Bunyi di sini kayaknya aman. Hah, Moza? Ren, aku mau pindah sekolah ke luar negeri. Kenapa kamu harus ke luar negeri? Aku gak mau kehilangan kamu. Pangeran, waktunya kita berangkat. Seren, aku akan merindukanmu. Aku juga akan merindukanmu, Moza. Seren, kamu sudah dewasa, nak. Maka sudah waktunya menggantikan bapak. Seren ingin menjadi manusia biasa saja, pa. Abang saja yang menggantikan bapak. Loh, kenapa, nak? Seren ingin sekolah di negeri Sakura, ma. Ya udah, kalau itu maumu, nak. Kalau gitu, abangmu yang akan menjadi pemimpin menggantikan ayah. Ya udah, besok kita akan urus keperluan sekolahmu di sana, nak. Makasih, pa, ma. Nak, kamu tinggal di rumah ini ya selama kamu sekolah di negeri Sakura. Makasih, ma, pa. Aku nggak sabar hari pertama masuk sekolah. Lu punya mata nggak sih? Lu nggak lihat mata gue segede ini? Awas minggir, buang waktu gue aja. Woi, main pergi aja. Awas kalau ketemu lagi. Hari pertama sekolah malah ketemu cowok nyebelin. Ih, sial banget sih. Tapi dia seragamnya sama kayak sekolahku. Jangan-jangan dia. OMG, dia ganteng banget gak sih, guys? Iya, ih, ganteng banget dia. Dih, alay banget deh cewek-cewek di sini. Ternyata kelas gue 3F. Hah, beneran tuh cowok sekolah di sini? Duh, sial banget gue. Semoga tuh cowok enggak ngeliatin gue. Hah, itu kan cewek yang tadi pagi. Oh, cewek ceroboh juga sekolah di sini. Heh, lu kalian ceroboh, punya mata tapi ditaruh di kaki. Udah, enggak usah pada berantem. Bentar lagi guru-guru pada datang, bisa kena hukum loh kalian. Kurang ajar banget tuh cewek, berani banget dia sama Moza. Dia enggak tahu apa kalau Moza pemilik sekolah ini? Wah, baru kali ini ada cewek yang berani sama lu, Bos. Oh iya, kenalin, gue Seren. Aku Yuna, aku saranin kamu jangan nyari masalah sama tuh cowok. Dia anak yang punya sekolah ini. Kalau kamu bermasalah sama dia, bisa-bisa kamu dikeluarin dari sekolah ini. Makasih ya sarannya. Rumah lu di mana, Ren? Dekat sini aja kok. Ada tuh cewek, kita kerjain yuk, guys. Ide bagus. Aduh, ups, sorry, sengaja. Kenapa sih kalian ada masalah sama gue? Masalahnya lo sok kecakapan banget sih, gue jadi risih. Emang gue cakep kok kalian yang repot? Udah yuk kita pergi aja, malah ngadain cewek-cewek sirik. Sial, berani banget lo sama gue, awas, liat aja nanti. Wah, cakep-cakep banget tuh cewek. Dah sono bro, ajak kenalan biar lo gak jomblo terus. Lo sendiri juga jomblo, ngatain jomblo we. Bro, lo kan ganteng, tinggi, kaya. Kok masih jomblo aja? Jangan-jangan lo enak aja. Gue normal ya, gue malas aja pacaran, buang-buang waktu. Juga palingan mereka ngejar harta gue. Gak ada yang tulus, gak seperti teman kecil gue. Siapa teman kecil lo bro? Pasti dia cantik ya. Di mana dia sekarang? Dia sangat cantik dan ceria. Dia tinggal di kampung. Gue udah lama gak ketemu dia. Pasti dia udah lupa sama gue. Hah, ada abang? Abang kapan datang? Kok gak bilang-bilang? Barusan kok, Dek, abang dapat pesan dari ayah kalau kamu tidak boleh menikah dengan manusia. Mengapa begitu, Bang? Udah, kamu nurut aja. Oke lah, Bang. Kenapa aku gak bisa menikah dengan manusia? Apakah aku bisa? Itu kan cowok rese, kenapa dia? Hei, motor lu kenapa? Lu gak lihat motor gue jembes. Itu doang ngegas, padahal gue liat awan nebeng, gak bisa jadi ah. Tunggu dulu, iya maaf, gue nebeng. Iya, dengan berat hati. Ayo buruan, nanti gue telat lagi. Lihat, Tris, tuh cewek jalan bareng sama Moza. Aha, gue ada ide. Syukurin lo pulang jalan kaki. Makanya jadi cewek tuh jangan kecetilan. Tadi kulihat kamu berangkat bareng sama anak pemilik sekolah ini ya. Cie, udah akrab nih. Gue terpaksa, kasihan aja liat orang kesusahan. Kulihat-lihat dia baik kok orangnya, ganteng lagi, hehe. Idih, songong gitu dibilang ganteng. Main yang bener dong bro, sinyalnya jelek banget nih. Ribut banget sih mereka, mending dengerin musik. Itu kan si cewek tengil. Hah? Waduh. Makasih banget ya. Lain kali hati-hati ya. Wah, tuh cowok keren banget. Siapa ya dia? Gue harus cari tahu nih. Kok gue di sini? Kenapa gue peduli sama cewek itu? Cie, sekarang peduli nih ye, sampai lari kenceng banget. Tapi sayang kurang cepet. Hahaha. Apaan sih kalian? Lah, motor gue kok gembes? Ih, sial banget, mana mau hujan. Terpaksa gue jalan kaki deh. Syukurin jalan kaki. Tuh cewek kenapa ya? Kayaknya lagi sedih. Kenapa motor lo? Gembes nih. Mau hujan, ayo gue antar. Baiklah, daripada gue kehujanan. Rumah lo di mana? Kompleks Sakura. Ih, gara-gara ide lo, mereka jadi berduaan. Ren, ternyata cowok yang lo suka itu Kotoshita. Benarkah? Wah, dia udah ganteng, baik, pintar lagi. Anak-anak, silahkan kalian ganti seragam olahraga. Baik, Bang. Gue ingetin ya, lo gak boleh deketin. Guys, buruan, Pak Guru udah di lapangan, nanti kita kena hukum loh. Yang kalian maksud gue deketin cowok pemilik sekolah ini? Maaf ya, ambil aja sono, gue udah punya cowok yang gue taksir. Oke, gue pegang omongan lo. Gak jelas banget. Ono, kita adakan pertandingan balap lari antar kelas. Pak Guru akan memilih pemimpin dari tiap kelas. Pemimpin untuk kelas 3F yaitu Seren Tamaki. Baik, Pak. Hah, Seren? Pemimpin dari kelas 3G yaitu Moza Yuki. Hah, Moza? Benarkah kau Moza temanku? Iya, Seren. Moza, aku merindukanmu. Aku juga iya, Seren. Sial, ternyata mereka teman dari kecil. Apa-apaan kalian main peluk-pelukan di depan saya? Bapak kan jadi iri, hehehe. Ih, sebel.
gak nyangka gue bisa ketemu dia lagi. Wah, bakal seru lagi nih kayak dulu. Ren, ini ku bawakan minuman buat kamu. Makasih ya. Ren, maafin aku gak pernah mengunjungimu. Gak apa-apa kok, yang penting kita sekarang satu sekolah lagi. Wah, cewek yang lo benci ternyata teman kecil yang selama ini lo ceritain, bro. Wah, lo cerita apa tentang gue, Za? Pasti yang buruk-buruk ya, hehehe. Dia bilang kalau dia sebenarnya. Bro, lo tadi dipanggil Bang Sato, buruan, ntar kena marah lo. Beneran, bro, oke, gue segera kesana. Cun, temenin gue, yuk. Oke, bro, Ren, gue seneng banget kita bisa bersama lagi kayak dulu. Iya, Za, aku juga. Pas banget si Ren di sana. Ren, ini coklat buat kamu. Wah, makasih ya, Moza. Hah, itu kan kertas yang nolongin aku waktu itu. Moza, gue pergi dulu ya. Gue mau ngomong sesuatu, Ren. Nanti aja, Moza. Hai, lo masih inget gue nggak? Lo yang waktu itu mau jatuh, kan? Iya, hehe. Oh iya, ini coklat buat kamu sebagai ucapan terima kasih telah nolongin aku. Makasih ya. Oh iya, nama lo siapa? Gue Naoto. Gue Seren. Ren, kenapa coklat pemberianku lo kasihkan ke orang lain? Moza udah berangkat belum ya? Semoga kali ini berhasil. Duh, aku lupa gak bawa charger, guys, Seren. Seren, kita nyesel. Kemarin udah gangguin lo. Sebagai lo minta maaf. Oh, nih aku kasih minuman buat lo. Oh, oke, makasih ya. Hai, Lisa. Moza. Hai juga, Moza. Lu mau kutraktir minum gak? Hah, beneran? Mau banget tuh, Moza. Moza, lo haus. Ya udah, diminum kamu aja. Nih, buat lo. Tapi itu kan punya Seren. Bang, nanti gue ganti beli di kantin. Gimana kalau lo traktir gue di kantin, Za? Gue lagi mager. Jadi lo nolak pemberian gue. Oke, gue mau cari cewek lain yang mau berteman sama gue. Iya, gue mau. Mana mungkin gue nolak jadi teman lo? Ya ampun, apes banget sih gue. Ayo diminum. Iya, gue minum kok. Hah, perutku? Ayo buruan, guys. Gue mau keluar nih. Ternyata mereka gak berubah. Makasih ya, Za. Lo telah nolongin gue. Lain kali lo lebih hati-hati, Ren. Kenapa lo gak minta maaf soal coklat kemarin sih, Ren? Morza, kenapa sih? Hari ini jutek banget tuh gue. Kalian mau makan apa nih? Za, tuh ada Seren. Lo buruan nebak dia, ntar diambil orang nangis, gak mau. Gimana nih, gue takut ditolak. Udah, ayo buruan, ntar lo nyesel lo. Aku boleh duduk di sini gak? Naoto, iya boleh kok. Akhirnya selesai juga, bawa dua deh buat Moza. Gue harus buru-buru, takut telat lagi. Nah, itu Moza, kebetulan ketemu dia di sini. Hai Moza. Moza, ini aku buatin bekal buat kamu. Nanti istirahat, kita makan di rooftop ya. Oke, Ren, makasih ya bekalnya. Iya, Za, yaudah, gue ke kelas dulu ya, dah. Wah, kesempatan nih buat gue nembak Seren. Moza, mana sih, kok lama banget? Hah, Oki? Seren, gue sebenarnya suka sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Seren pasti udah nunggu lama. Hah, kalau lo terima gue, lo boleh ambil boneka ini. Please, Ren, jangan terima Oki. Iya, Ki, gue mau jadi pacar lo. Gue harus terima demi kebahagiaan lo, Ren, meski hati gue sakit. Kamu cantik banget, Ren. Moza mana ya? Itu dia. Hai Za. Moza, tadi lo kemana? Gue tunggu di rooftop lo. Maaf Ren, tadi gue ada keperluan. Za, hari ini gue seneng banget. Gue udah jadian sama Oki. Oh. Hai Ren. Ren, ayo gue antar. Oke, Ki, gue duluan ya, Za. Oke. Nanti pasti banget. Wah, hebat lo Ren bisa dapetin ketua OSIS kita. Selamat ya. Hehe, makasih Beb. Gue ke kantin dulu ya, Beb. Dah ditunggu nih. Cie, yang mau ketemuan. Oke, mana sih? Katanya janjian di sini. Itu dia. Hai, Ren. Hari yang melelahkan. Hah? Janji ya, nanti sore kita makan di kafe. Iya, sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Kenapa gue lihat mereka lagi sih? Menyebalkan. Pengen rasanya pindah ke planet Mars kalau lihat Seren berduaan sama Oki. Sungguh menyebalkan. Bro, lu kita cariin kemana-mana ternyata di sini. Ntar sore jadi nonton kan, bro? Suasana hati gue lagi buruk. Kalian pergi sendiri aja. Udah jam 4, tapi kok Oki belum datang juga ya? Sama siapa dia? Sayang, kenalin. Ini sahabatku waktu di Paris. Dia besok pindah ke sekolah kita. Jadi sementara aku nemenin dia. Hai, aku Angel. Kamu Seren kan? Iya, aku Seren. Oki kok ngobrol terus sama sahabatnya? Mungkin karena mereka lama gak ketemu. Gak apa-apa deh, gue harus pengertian. Cewek itu bukan Seren, siapa dia? Lo pacarnya Seren kan? Iya, emang kenapa? Kalau emang lo pacarnya, lo sayangi dia baik-baik dan jangan sampai lo menduainya. Heh, siapa lo? Kok ngatur-ngatur urusan orang? Gue sahabatnya Seren, kalau lo macam-macam sama Seren, lo berurusan sama gue. Ada Moza. Hai Moza. Hai Ren. Kenapa sih lo sekarang susah ditemuin? Bukannya kebalikan, lo yang susah dicari, Ren. Hehe, iya maaf. Ren, pulang sekolah temenin gue cari buku yuk. Oke, dengan senang hati Moza. Itu Seren. Sayang, nanti pulangnya aku antar ya. Sekalian kita ke restoran kakakku yang baru buka. Oke sayang. Maaf Za, gue nemenin lo cari buku lain kali lagi ya. Oke, gak apa-apa Ren. Aku pergi dulu ya Za. Semoga Oki benar-benar setia sama Seren. Hah, kok ada Angel sih? Maaf Ki, aku telat. Sayang, Angel ikut kita ya. Oke, kenapa sih dia harus ikut? Oki, aku duduk di depan ya. Kalau di belakang, aku pusing.
Sayang, gak apa-apa kan Angel duduk di depan? Oke, okay, gak apa-apa. Sabar Seren, Ovi kan baru ketemu sahabat kecilnya. Mereka asik berdua lagi. Sayang, kakakku mau datang, tolong antar aku pulang ya. Oke sayang. Kamu antar Seren aja, nanti aku naik taksi. Beneran lo gak apa-apa pulang naik taksi? Iya, gak apa-apa. Kali ini ku biarkan Oki bersamamu, tapi besok ku pastikan Oki akan jadi milikku. Kulia, kamu perhatian banget ya sama sahabatmu. Mungkin karena dia sahabatku dari kecil dan aku cuma perhatian saja, gak lebih dari itu kok sayang. Oke sayang, aku percaya kok sama kamu. Harus dong, hehe. Makasih ya sayang untuk hari ini. Sama-sama sayang, aku pulang dulu ya, dah. Dah. Ki, jemput gue di pantai dekat Wagyu Restoran ya. Oke, gue kesana. Ngapain kamu di sini? Kamu lama banget sih, aku jadi kedinginan. Makanya pulang, bukan main kesini.